Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah syukurillah, pagi ini kita sudah sampai pada hari ke-10 bulan suci Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Semoga semuanya sehat, senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum dan seluruh rangkaian ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Pagi ini saya ingin berbagi dengan sahabat semua tentang ayat dalam surah Fussilat ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ayat ini di dalam disiplin ilmu dakwah merupakan dasar kategorisasi untuk aktivitas dakwah. Berdasarkan ayat ini, para ilmuwan dakwah membagi dua jenis dakwah. Yang pertama adalah dakwah bi ahsanil qaul, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang baik, dengan ajakan secara lisan yang baik, secara verbal yang baik. Dan yang kedua, dakwah bi ahsanil amal, dengan karya terbaik, dengan melakukan aktivitas-aktivitas sosial dalam bentuk dakwah nonverbal. Kalau bi ahsanil qaul melalui ucapan, kalau bi ahsanil amal melalui tindakan nyata. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam disiplin ilmu dakwah, dakwah bi ahsanil qaul itu ada yang disebut dakwah tabligh. Artinya menyampaikan ilmu-ilmu Allah, ajaran-ajaran Islam kepada objek dakwah, kepada mad'u. Tabligh ini dibagi menjadi dua. Ada tabligh bil khitabah, ada tabligh bil kitabah. Tabligh menyampaikan ilmu Allah, ajaran Islam dengan cara diceramahkan, dipidatokan, diseminarkan, yang merupakan aktivitas menyampaikan secara lisan. Yang kedua, ada tabligh bil kitabah, menyampaikan ilmu Allah, ajaran-ajaran Islam melalui tulisan. Jadi bisa secara lisan, bisa secara tulisan. Ini yang pertama, tabligh. Yang kedua, di dalam ilmu dakwah, tabligh juga bisa dilakukan dalam bentuk dakwah, maksud saya, bisa dilakukan dalam bentuk irsyad. Irsyad ini maknanya secara sederhana adalah konseling. Jadi bukan hanya berceramah, bukan hanya menulis dakwah itu. Menerima orang lain yang konsultasi kepada kita, mau mendengarkan, duduk dengan tenang, bersabar mendengarkan curhatan orang lain, kemudian memberikan solusi, ya, memberikan sugesti, memberikan motivasi dan lain sebagainya, itu juga aktivitas dakwah dalam bentuk irsyad, bimbingan. Ini kategori yang bi ahsanil qaul, ada jenis tabligh, ada jenis irsyad. Kemudian yang kedua, bi ahsanil amal, dakwah dengan karya, bukan didominasi oleh berbicara. Ini bentuknya ada dua dalam ilmu dakwah. Ada yang disebut dengan tadbir. Tadbir itu artinya manajerial organisasi dakwah, manajerial organisasi yang bergelut di bidang keilmuan-keilmuan Islam, melakukan penataan tata laksana organisasi yang baik. Ini juga bentuk dakwah yang disebut dengan tadbir. Sehingga kita mengenal dalam ilmu dakwah itu ada dakwah bitadbir, ada tadbiru dakwah. Dakwah melalui manajerial, ada manajerial dakwah. Ini bentuk yang pertama untuk kategori dakwah bi ahsanil amal. Kemudian yang kedua, bi ahsanil amal itu bentuknya dengan dakwah bitamkin, atau sebagian ahli yang lain menyebutkan
bit tatwir at-tamkin au at-tatwir, artinya pemberdayaan masyarakat. Jadi bagi kita yang terbatas kemampuan untuk melakukan pidato, untuk menulis, untuk berorganisasi, kita bisa melakukan aktivitas dakwah dalam bentuk pendampingan masyarakat. Bagaimana masyarakat yang kesulitan ekonomi, yang tidak punya pekerjaan, lalu kita berdayakan sehingga dia mampu berdiri di atas kakinya sendiri, menjadi berdaya, itu juga aktivitas dakwah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Jadi sekali lagi, yang pertama, ada dakwah bi ahsanil qaul, bentuknya dua, tabligh dan irsyad. Tabligh bisa bil khitabah, bisa dengan ceramah, bisa dengan ngomong, atau bil kitabah, atau dengan tulisan korespondensi, menulis di surat kabar, menulis status, menulis di blog dan lain sebagainya. Yang kedua, kategori besar yang kedua itu adalah bi ahsanil amal. Bi ahsanil amal itu bentuknya ada dua. Yang pertama ada tadbir, pengorganisasian, manajerial, dan yang kedua adalah tatwir, pemberdayaan masyarakat. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya pernah menerima sebuah kiriman video bahwa pelaku dakwah atau dai itu diibaratkan dengan air. Ada empat kategori dai atau juru dakwah. Yang pertama, juru dakwah tipologi air hujan. Siapa ini? Mereka yang melakukan dakwah tanpa pandang bulu, dia menyirami semua orang, memberikan kesegaran dalam bentuk air hujan kepada orang lain, siraman-siraman ilmu kepada orang lain. Semua diayomi, semua dihadapi, semua diberikan pelayanan yang tidak berbeda. Ini kategori dai air hujan. Dia dinantikan kedatangannya, dan orang yang menerimanya merasakan kesegaran yang luar biasa. Yang kedua, ada dai tipologi mata air. Dia didatangi, orang datang ke sana berbondong-bondong ini merasakan kesegarannya, merasakan nikmatnya, kenyamanan, ilmunya, akhlaknya, pribadinya, orang pendatang ke sana. Ini tipe juru dakwah mata air. Yang ketiga, ada tipe juru dakwah air pam, air ledeng. Ini agak risih saya menyebutkannya. Siapa ini? Mereka juru dakwah, mereka dai yang keluar airnya kalau dibayar. Keluar ilmunya kalau dibayar. Dia mau berdakwah kalau dibayar. Kalau ada amplopnya, kalau ada bayarannya. Ini tipe juru dakwah air pam, air ledeng. Dia berbayar. Bahkan selain berbayar, dia juga pilih-pilih bayaran yang besar yang mana. Ya kalau amplopnya sahih, dia keluarkan hadis sahih. Kalau amplopnya do'if, dia keluarkan hadis do'if. Ini hanya sekedar bercanda saja. Tapi tipologi ini ada di masyarakat. Dan yang terakhir ini yang paling mengerikan. Tipe juru dakwah air comberan. Siapa dai ini? Dai ini adalah dia yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah kepada orang lain, tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang disampaikannya. Berbanding terbalik apa yang dipidatokan, diceramahkan, yang disampaikan kepada orang lain dengan perilakunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, dakwah adalah kewajiban yang melekat kepada kita. Tidak bisa berceramah, kita bisa mendengarkan curhatan orang lain, memberikan saran kepada orang lain. Tidak bisa itu, kita bisa ikut berorganisasi. Tidak bisa itu, gerakan masyarakat agar berdaya, bisa berdiri di atas kakinya sendiri, bisa termotivasi, bisa memiliki kebanggaan sebagai seorang muslim. Ini bisa kita lakukan bersama-sama. Prinsipnya, dakwah adalah tugas kita semua. Semua bisa melakukan aktivitas dakwah dalam bentuk dan kemampuan masing-masing. Mari kita sama-sama panggul kewajiban ini
Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.